Sebelum ngelanjutin videonya, pastikan kalian sudah ngeklik tombol subscribe dan tombol loncengnya untuk dukungan channel ini biar gua makin semangat lagi buat videonya. Oke, terima kasih. Halo semuanya, selamat datang di channel Linar Genji. Nah, kali ini kita lanjut lagi ya game GTA 5 modnya, teman. Nah, kali ini gua lagi memakai karakternya Bobo Boy Beliung nih, teman-teman. Dan sekarang ini Bobo Boy Beliung, terus ini para Bobo Boy, sekarang ini semuanya itu lagi berkemah di pinggir sungai nih, teman-teman. Loh, lihat, sekarang ini ada Bobo Boy Rimba, Bobo Boy Glacier, dan juga Bobo Boy Supra nih, teman-teman. Sekarang ini kita berempat itu lagi ngebakar ikan yang sebelumnya berhasil dipancing sama kita nih. Oh iya, lihat nih teman-teman, di sini Bobo Boy Gempa masih mancing ikan nih. Eh, Bobo Boy Gempa, kok kamu masih mancing ikan sih? Padahal kita udah dapat banyak ikan tuh. Lihat, kita ini udah dapat berapa ikan ya? Oke, kita hitung dulu. Ada 1, 2, 3, 4. Eh, ini kok ada 4? Harusnya itu kan kita dapat 6 ikan, Bobo Boy Supra. Inilah Bobo Boy Beliung, sewaktu aku membersihkan ikan di sungai, dua lagi itu hilang jatuh ke sungai. Oh, dua lagi itu hilang jatuh ke sungai ya? Iya, jadi tinggal 4 lagi. Maafin aku ya, Bobo Boy Beliung. Ya, nggak apa-apa kok. Nah, makanya sekarang ini aku lanjutin mancing lagi supaya dapat ikan yang banyak. Soalnya kalau cuma 4 ikan mah nggak bakalan cukup. Ya juga sih, Bobo Boy Gempa. Kalau cuma 4 ikan ini masih kurang nih. Soalnya lihat nih teman-teman, ini kan semua Bobo Boy itu ikut berkemah. Oke, nah kita lihat ke sini teman-teman. Nah, kalau nggak salah di sini tuh mereka lagi ngebakar ini deh, rusa. Wah, lihat tuh. Ini rusanya itu lagi dibakar nih sama Bobo Boy Petir. Wah, apalagi ukuran rusanya itu lumayan besar. Ya iyalah, soalnya yang berhasil nangkap rusa ini tuh aku, tapi dibantu juga sih sama Bobo Boy Sori. Waduh, kalian berdua hebat banget nih berhasil menangkap rusa sebesar ini. Oh ya, ngomong-ngomong, itu Bobo Boy Angin. Kamu jangan terlalu dekat Bobo Boy Angin. Nanti kamu ikut kebakar. Eh, Bobo Boy Angin, munduran sedikit. Woi, woi, munduran sedikit tuh. Jangan terlalu dekat. Ayo mundur, mundur, mundur. Eh, Bobo Boy Beliung, awas jangan gangguin kita. Aku sama Bobo Boy Sori itu lagi niupin api pembakaran supaya apinya besar. Ya, tapi kan itu jangan terlalu dekat. Apalagi ini panas banget Bobo Boy Angin. Nah, mending niupinnya di sini aja nih Bobo Boy Angin. Ayo ke sini, agak munduran. Ya deh, iya, nih aku bakalan mundur. Nah, ini Bobo Boy Angin sudah mundur. Bobo Boy Beliung, mendekat ke Bobo Boy Kristal, aku bakalan motoin kalian berdua. Oh, iya, siap Bobo Boy Daun. Waduh. Ayo, oh Bobo Boy Kristal, kita dipoto nih, tuh sama Bobo Boy Daun. Bobo Boy Beliung sambil bergaya lah, jangan diam seperti itu supaya hasilnya bagus. Oke, siap Bobo Boy Daun, aku bakalan bergaya yang bagus nih. Nah, ayo foto. Cepetan foto. Kalian berdua siap ya. Bobo Boy Beliung bergayanya jangan seperti itu. Terus harus gimana Bobo Boy ini? Kristal, seperti ini. Nah, iya seperti ini aja nih. Eh Bobo Boy Daun, ayo cepetan fotoin kita berdua. Ya, ayo cepetan foto kita berdua. Ya, siap, tahan, jangan ada yang gerak. Wah, hasilnya bagus nih. Gimana satu kali lagi? Ya, satu kali lagi. Ayo satu kali lagi. Oke, tahan ya. Sabar. Ini aku. Nah, yang ini nih, dulu. Yang ini nih. Oh ya, siap. Ya, ayo. 1, 2, 3. Gimana hasilnya? Bagus nggak? Sebentar, aku lihat. Wah, hasilnya bagus nih, Bobo Boy Beliung. Oh ya, ngomong-ngomong kan ini hampir mau gelap ya. Wah, sepertinya seru deh kalau nanti itu kita main kembang api nih, Bobo Boy Kristal. Main kembang api? Waduh, kita kesininya juga nggak sambil bawa kembang api, Bobo Boy Beliung. Wah, aku kira kalian kesini tuh sambil bawa kembang api. Kita lupa nih, harusnya kita bawa kembang api dari rumah. Ya udah kalau gitu mending beli aja. Beli ya, tapi kalau kita beli ini belinya kemana, Bobo Boy Kristal? Kan sekarang ini kita itu lagi ada di hutan. Ya belinya ke minimarket lah, kemana lagi? Minimarket? Emangnya di sini ada minimarket? Ya ada, aku tahu tempatnya kok, minimarket yang dekat dari sini. Oh, kamu tahu ya, kalau gitu ayo sekarang kita pergi ke minimarket, kita beli kembang api. Ayo Bobo Boy Beliung, kita pergi ke minimarket, kita beli kembang api. Ayo Bobo Boy Kristal, kita pergi ke minimarket, kita beli kembang api. Ayo kita berangkatnya naik motor ini, motor punya Bobo Boy Beliung. Akhirnya aku naik motor kamu juga nih Bobo Boy Beliung. Ayo kita berangkat. Oh ya, itu lokasi minimarketnya jauh nggak dari aku jatuh nih. Tenang. Gak bakalan jatuh kok. Aduh, untung tadi itu aku pegangan erat. Itu kemana nih? Kesini kan? Ya benar, kesini. Nah, nanti di depan belok ke kiri aja Bobo Boy Beliung. Oh, ya siap-siap. Oke, katanya belok ke kiri nih teman-teman. Berarti kesini nih.
Itu lokasi minimarketnya jauh nggak dari sini? Bang, lokasinya nggak jauh dari sini kok. Ini kemana nih? Ke kanan, jangan belok ke kiri. Oh, ke kanan ya? Ya, ke sini aja nih. Oke, katanya ke sini teman-teman. Pokoknya di sini ikutin jalan ini aja, Bu Boy Bliu. Oke, siap. Katanya ikutin jalan ini nih. Oke, berarti di sini tinggal lurus aja. Nah, di sini ngebut aja, Bu Boy Bliu. Ayo ngebut. Oke, ini Bu Boy Bliu bakalan bawa motornya ngebut nih. Pegangan Bu Boy Kristal, pegangan. Ya, ini aku pegangan nih Bu Boy Bliu. Oke, kita ngebut. Oh iya, di sini aku bakalan nunjukin sesuatu. Nunjukin apa? Nih, aku bakalan standing. Awas, hati-hati, nanti kita jatuh. Tenang, gak bakalan jatuh. Oh iya, ini kemana nih? Ke kiri apa ke kanan? Ke kiri bisa, ke kanan juga bisa. Oh, ke kiri bisa, ke kanan bisa. Ya, terserah kamu aja mau kemana. Udah, kalau gitu, mending ke kiri aja deh. Oh, mau ke kiri ya. Nah, kita lewat jalan ini. Di sini masih lurus kan? Ya, di sini masih lurus, Bu Boy Bliung. Oke, kita ngebut. Pegangan. Supaya kamu nggak jatuh. Nah, nanti di perempatan belok ke kanan, Bu Boy Bliung. Di mana? Di sini? Bukan di sini. Nanti di depan tuh. Di sini? Bukan di sini, di depan. Terus di mana? Nah, di sini nih, belok ke kanan. Oh, di sini ya? Ya, belok ke kanan. Oke, terus ini kemana nih? Di sini masih lurus. Oh, lurus? Ya. Nah, ini nih, ini bangunan minimarketnya ada di sebelah kiri. Oh, yang ini? Ya, yang ini nih, yang sebelah kiri. Oh, ternyata ini minimarket nih, teman-teman. Oke, kalau gitu ini Bu Boy Bliung bakalan markirin motornya di sini aja deh. Ayo, turun Bu Boy Kristal. Ayo turun. Iya, ini aku turun. Oh ya, kamu bawa uang nggak? Ya bawalah. Kalau gitu beli kembang apinya pakai uang kamu aja ya Bu Boy Bliung. Waduh, katanya beli kembang apinya pakai uang Bu Boy Bliung nih teman-teman. Ayo kita masuk. Bu, awas Bu, minggir Bu. Ayo Bu Boy Kristal, kita masuk. Mau beli apa? Ini Pak, di minimarket ini ada ini nggak Pak? Kembang api. Oh, kembang api. Ada banyak deh. Ade mau beli kembang api yang mana? Eh, Boy Kristal. Ya, Pak. Beli kembang apinya yang mana nih? Soalnya kata penjaga ini ada banyak. Emang kembang apinya ada apa aja? Oh, iya, Pak. Emangnya kembang apinya ada apa aja, Pak? Banyak deh. Yang pertama ada kembang api air mancur. Ada air mancur. Terus apa lagi, Pak? Terus yang kedua itu ada kembang api yang jenis tikus yang suka ngejar. Oh, ada kembang api tikus. Terus apa lagi, Pak? Terus ada kembang api roket tuh yang meluncur ke atas. Ade mau beli yang mana? Wah, lumayan banyak juga. Kalau yang satu paket yang jenisnya banyak ada enggak, Pak? Oh iya, Pak. Kita beli yang satu paket aja, Pak. Yang banyak jenisnya ada kan, Pak? Oh, Ade mau beli yang satu paket yang banyak jenisnya. Ya ada, Dek. Kalau gitu tunggu sebentar ya, Dek. Oke, Pak. Siap, Pak. Waduh, katanya kita disuruh nunggu nih. 1 jam kemudian. Nih deh, 1 dus paket kembang api yang lengkap. Oh, ini 1 kotak dus ya. Ini harganya berapa, Pak? 1 kotak dus kembang api ini tuh harganya 1 juta, Dek. Bang. Waduh, harganya mahal juga nih, teman-teman. 1 kotak dus ini tuh harganya 1 juta. Jadi gimana? Ade mau beli kembang api ini enggak? Ya, Pak. Aku mau beli. Kalau gitu nih, Pak. Saya bayar. Nah, itu sudah dibayar nih, teman-teman. Kalau gitu, ini semua kembang apinya bakalan dibawa nih. Kembang apinya sudah dibawa nih sama Bu Boy Bliung. Kalau gitu, ayo Bu Boy Kristal, kita balik lagi ke tempat kemah. Bu Boy Bliung, Bu Boy Bliung. Ya, ada apa Bu Boy Kristal? Kita coba dulu nyalain kembang apinya di sini, Bu Boy Bliung. Kita nyoba dulu kembang apinya di sini. Ya, takutnya nanti kembang apinya nggak nyala. Kan kalau nggak nyala, kita bisa tuker lagi. Mumpung kita masih dekat sama minimarket ini. Iya juga ya. Kalau gitu, kita bakalan nyoba kembang apinya di sini dulu nih, teman-teman. Takutnya itu kembang apinya nanti nggak nyala. Kalau misalkan kembang api ini nggak nyala, kita tuker lagi nih. Mumpung tokonya deket dari sini. Kamu bakalan nyalain kembang apinya di mana? Aku bakalan nyalain kembang api di sini aja nih. Oh ya, menurut kamu aku harus nyalain kembang api yang mana nih? Kan di sini itu banyak pilihan. Ya, terserah kamu aja tuh mau nyalain kembang api yang mana. Oh, terserah Bu Boy Bliung ya. Kalau gitu Bu Boy Bliung bakalan nyoba nyalain. Simpen dulu ke bawah. Oke, waduh, harus menjauh dulu nih. Menjauh. Oke, kita lihat. Waduh. Barusan Bu Boy Bliung telat lari nih. Kita coba 1 kali lagi nyalain kembang apinya Bu Boy Bliung. Oke, siap. Kita coba 1 kali lagi. Nah, simpan. Oke, terus di sini harus menghindar nih teman-teman. Kita lihat ke atas. Kita lihat. Nah, itu tuh. Wih, mantap. Coba sekarang nyalain kembang apinya yang lain Bu Boy Bliung. Oh, coba yang lain ya. Kalau gitu ini Bu Boy Bliung bakalan coba. Oke, simpan di bawah. Terus nyalain. Kita tunggu. Tunggu. Mana sih? Kok cuma ada suara? Itu pun suaranya kecil loh. Oh iya tuh, yang barusan itu kembang apinya jelek. Kalau gitu ayo coba nyalain kembang apinya 1 kali lagi. Oh iya, aku bakal coba 1 kali lagi deh. Oke, kita coba. Kita nyalain di sini. Oke, menjauh. Kita tunggu. Kembang apinya mana? Kok cuma ada suaranya aja? Nah, ini nih.
kok nyalanya seperti itu sih? Iya, itu nyalanya dikit loh. Kalau gitu ya, mending kita balik lagi ke tempat kemah. Nanti kita nyalain kembang apinya di sana aja, Beboy Beliung. Ya yuk, kita balik lagi ke tempat kemah. Ayo sini, Beboy Kristal, ikutin aku. Ayo, kita balik lagi. Oh ya, ini Beboy Beliung bakalan coba simpen kotak kembang apinya di sini aja deh, di belakang. Nanti kamu tolong sambil pegangin ya. Ya siap, nanti aku bakalan pegangin kok. Nah ini kotak kembang apinya sudah disimpan di sini teman-teman. Kalau gitu ayo kita pulang sekarang. Ayo kita balik sekarang, lagi ke tempat kemah. Kita berangkat. Itu kotak kembang apinya pegangin yang erat ya supaya nggak jatuh. Ya ini juga aku megangnya erat. Oke. Kok. Nah di sini belok ke sini kan? Ya lewat sini. Ayo ngebut Beboy Beliung, ngebut. Oke siap. Di sini Beboy Beliung bakalan bawa motornya ngebut nih teman-teman. Pegangan. Oke, kita ngebut. Nah, sebentar lagi kita bakalan sampai ke tempat kemah nih, teman-teman. Oke, nah di sini tuh kalau nggak salah belok ke kanan deh. Mereka mana ya? Oh, itu teman-teman. Nah, akhirnya kita sudah sampai. Ayo itu, semua kembang apinya bawa Beboy Kristal. Iya siap, Beboy Beliung, aku bakalan bawa. Nah itu kotak kembang apinya sudah dibawa nih sama Beboy Kristal. Kalau gitu ayo kesini Beboy Kristal. Semuanya lihat nih, aku sama Beboy Kristal sudah beli kembang api. Wah, berarti nanti kita bakalan main kembang api nih. Iya bener, nanti kita bakalan main kembang api. Bagus Beboy Beliung. Oke teman, mungkin sekian dulu ya video dari gua. Kalau menurut kalian video ini menghibur, silahkan like dan subscribe. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.